Kabar sedih datang dari orang yang sangat berarti dari bertemunya dua insan yang spektakuler pada hari ini, Paduka Raja Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasalnya dari sebuah rumah sakit swasta di Jakarta memberitakan kabar sakitnya seorang Tukul Arwana yang telah menjadi saksi hidup dalam bersatunya cinta dan kasih antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ada beberapa pesan dari Tukul Arwana kepada Leslar dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Bagaimana pembahasannya, inilah Fiternik News Update kali ini. Dalam euforia kebahagiaan dari sepasang insan yang fantastis Rizky Billar dan Lesti Kejora, ternyata terselip sebuah kabar sedih yang menghampiri seorang host terkenal yang menjadi seseorang yang sangat bermakna dalam perjalanan cinta dan asmara dari sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dilansir dari beberapa laman media sosial yang ada di akun-akun fanbase Leslar Lover pada hari ini, begitu juga dengan beranda laman pemberitaan nasional. Pada hari ini dikabarkan host terkenal Tukul Arwana sedang menjalani perawatan pasca dilarikan dari rumahnya. Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Menurut kabar yang beredar, Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, Jakarta Timur sejak Rabu 22/9/2021. Kondisi ini rupanya telah diketahui oleh presenter Ramzi yang syuting di stasiun televisi yang sama dengan Tukul Arwana, sempat memperbincangkan dengan tim produser di acara sang komedian. Ternyata sejak kemarin pelawak 51 tahun itu tidak sadarkan diri. Pas Mas Tukul di rumah istirahat, tiba-tiba sudah tidak sadarkan diri, kata Ramzi di acara Kopi Viral Trans TV, Kamis 23/09/2021. Mendengar kabar tersebut, para sahabat dekat sangat mengkhawatirkan kondisi Tukul Arwana saat itu, termasuk Vega Darwanti. Dalam akun Instagram Vega Darwanti @VegaDarwanti123, dia mengungkapkan kekhawatirannya tersebut. Pada postingannya, Vega Darwanti menuliskan sebuah kalimat harapan dan ajakan kepada sahabat dan semua orang untuk mendoakan dan mengharapkan kesehatan terhadap Tukul Arwana. Dilansir juga dari beranda media sosial resmi pribadi dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, ternyata juga didapati informasi yang serupa. Rizky Billar dan Lesti Kejora pun juga ikut bereaksi atas apa yang sedang dialami oleh seorang yang sangat berjasa atas terjalinnya hubungan antara mereka berdua. Berikut isi cuitan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Cepat sembuh ya Om @tukul.arwanaofficial. Om salah satu orang baik yang menjadi saksi pertemuan kami berdua hingga saat ini, yang nantinya insya Allah kami akan segera bertiga Om. Kami cuma bisa berdoa dari sini agar Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit Om Tukul, agar Om bisa menyaksikan kehadiran dari anak kami nanti @RizkyBillar. Bismillah, minta keikhlasan hati untuk kita sama-sama doakan kesembuhan dari Om kami, Om @tukul.arwanaofficial. Cuitan dari @LestiKejora. Dengan unggahan terbaru dari Rizky Billar tersebut, sontak seluruh warga net yang sedang berselancar di laman media sosial dibuat sedih dan segera mendoakan agar Tukul Arwana diberi kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pencipta alam semesta.
Memang sebelumnya Tukul Arwana sempat berpesan terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora agar selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan juga rukun selalu dalam menjalani hubungan hidup berumah tangga. Begitu juga dengan Tukul Arwana juga berpesan agar selalu memberikan edukasi dan contoh yang terbaik bagi masyarakat, khususnya terhadap fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja. Semua ini dilakukannya semata-mata hanya menganggap Rizky Billar dan Lesti Kejora sebagai anaknya sendiri. Dengan itulah makanya Tukul Arwana yang menjadi saksi hidup atas pernikahan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora beberapa waktu kemarin. Beberapa pesohor lainnya juga ikut memberikan doa yang terbaik agar Tukul Arwana segera sembuh dari penyakitnya yang tengah mendera dirinya tersebut. Begitu juga dengan semua orang yang ada di mana saja ikut juga mengomentari atas apa yang sedang terjadi terhadap Tukul Arwana. Ya Allah, semoga segera dipulihkan kembali kesehatannya, komentar netizen di media sosial. Bismillah, semoga Om Tukul cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya. Amin, ya Rabbal Alamin, tulis Maisaro Diyah. Semoga Tukul Arwana akan diberi kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dapat beraktivitas kembali secara normal. Begitu juga dengan semua orang yang ada di mana saja. Semoga akan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani serta diberikan keberkahan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.